Jajanan kuliner satu ini menjadi incaran warga Samarinda apabila di pagi hari. Selain rasanya enak, harganya juga terbilang murah. Namanya untuk-untuk antasari atau bentuknya serupa roti goreng. Jajanan berupa kue yang berbentuk bulat dengan 3 varian rasa, diantaranya rasa inti, yaitu kelapa dicampur gula merah, rasa kacang hijau, dan rasa pisang. Proses pembuatannya cukup mudah. Cukup tepung yang sudah diaduk dengan bahan-bahan lain dan diolah menjadi bulat, baru diisi dengan varian rasa, kemudian digoreng hingga warna kue kecoklatan. Warung untuk-untuk Antasari berdiri sejak 1980, bertempat di Jalan Pangeran Antasari. Warung tersebut sudah diserbu pelanggannya saat dibuka pada pukul 6 pagi. Warga Samarinda rela antri untuk membeli untuk-untuk ini. Seperti Darto dan Jailani, mereka mengaku setiap pagi membeli kue untuk-untuk ini untuk sarapan bersama keluarga. Karena rasanya yang enak dan beda dari tempat lain. Apa biasa beli? Ini untuk-untuk. Kenapa beli untuk-untuk di sini, Om? Untuk-untuknya paling enak. Oh, beda dengan di lain ya? Ya, beda. Biasanya beli yang inti atau yang kacang? Inti kacang. Oh, inti kacang. Iya. Langganan memang di sini, Om, ya? Iya. Karena warung ini dikenal cukup lama, tak heran pelanggannya menyebutnya dengan untuk-untuk legend. Bahkan, warung ini sempat viral di media sosial. Untuk harganya sendiri terbilang murah. Rp5.000 sudah dapat 4 kue untuk-untuk dengan ragam varian. Untuk omset, pemilik warung mengaku bisa mendapat puluhan juta dalam sebulan. Dan yang paling dicari warga ialah untuk-untuk rasa inti. Bu, udah berapa lama sih jualan untuk-untuk di sini, Bu? Ya, dari tahun 80. Tahun 80-an, Bu, ya. Dalam sehari, berapa produksi untuk-untuk itu? 2.000 biji lah. Mm-hmm. Untuk harganya sendiri, Bu? Dulu sih 1.000, sekarang berapa nih? 4 biji 5.000. Dari keuntungan sendiri, Bu? Dalam sehari berapa sih? Lumayan. Ada puluhan juta, Bu. Untuk 10 sampai 2 sehari. Kalau di bawah 10 ya. Kalau sebulan ada sampai kita. Bagi Anda penikmat kuliner, tidak ada salahnya untuk mencoba jajanan kuliner satu ini. Selamat mencoba. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.